Okay, hari ni Cik B nak share dengan you all 4 cara macam mana kita nak rapat ataupun jaga pelanggan, bakal pelanggan kita. Okay, yang pertama sekali, of course lah, sebenarnya kita kena message diorang secara singkat dan juga jelas. Yang kedua, kita kena message diorang mengikut waktu yang sesuai. Kita tak boleh simply-simply untuk message diorang pada waktu yang mereka yang tak sepatutnya lah. Okey, yang ketiga, kita kena sentiasa message diorang dalam keadaan yang sangat damai ataupun kelakar, sebab orang takkan suka dengan kita kalau kita ni weird. Yang keempat, kita kena telefon diorang, okey, sebagai orang kata satu effort lah, supaya dia nampak yang kita ni sebenarnya suka ataupun nak handle dia. Okay, so kalau ada sebarang pertanyaan, boleh roger-roger Cik B. Bye.